Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian bagaimana cara melakukan top up Gojek driver melalui mBanking CIMB Niaga ya. Jadi kalau sebelumnya saya sudah memberikan tutorial ke kalian bagaimana cara melakukan top up Gojek driver melalui mBanking BCA. Jadi kali ini kita akan menggunakan mBanking CIMB Niaga. Jadi kalau kalian belum menonton videonya, kalian bisa menonton videonya di atas ini. Oke, jadi langsung aja kita ke tutorialnya ya. Jadi bisa kalian lihat nih saldo awal saya di Gojek driver saya ya, minus 8 ribuan. Jadi di sini saya akan melakukan top up Gojek driver saya dengan menggunakan mBanking CIMB Niaga saya. Jadi pastikan di ponsel kalian sudah ada mBanking Niaga kalian ya. Jadi kalian buka aja aplikasi mBanking CIMB Niaga kalian. Jadi untuk membuat mBanking CIMB Niaga ini mungkin kalian harus datang ke kantor CIMB Niaga ya untuk melakukan registrasinya. Setelah kalian login, kalian bisa memilih menu isi ulang yang ini ya. Kemudian kalian bisa memilih e-wallet. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya. Jadi selain kalian bisa mengisi Gojek driver kalian atau GoPay driver kalian, jadi untuk Gojek driver kalian, kalian bisa memilih yang ini ya. Kalian juga bisa mengisi Gojek customer kalian atau GoPay customer kalian. Jadi untuk GoPay customer kalian yang ini ya. Selain itu kalian juga bisa mengisi OVO kalian, Dana kalian dan yang lainnya. Jadi di sini ada banyak pilihannya. Oke, kemudian kita pilih aja GoPay driver. Kemudian kita masukkan nomor ponsel kita yang terdaftar pada Gojek driver kita. Jadi ingat ya, nomor ponsel yang terdaftar di Gojek driver kita, nomor akun Gojek driver kita ya. Kemudian kita isi nominal top up-nya ya. Bisa 10.000, 15.000, 20.000 terserah kalian. Jadi pastikan saldo yang ada di mBanking CIMB Niaga kalian mencukupi ya. Jadi untuk mBanking CIMB Niaga itu biasanya saldo yang harus tersisa itu 20.000 ya. Jadi apabila kayak saya ini ya saldonya 31.000, jadi saya bisa melakukan top up ke Gojek driver saya sebesar 11.000. Jadi dia tetap harus bersisa saldo di mBanking CIMB Niaga saya itu sebesar 20.000. Dan yang enaknya kalau kita melakukan top up Gojek driver kita menggunakan mBanking CIMB Niaga ini, kita tidak dikenakan biaya admin ya. Jadi tidak ada biaya admin. Jadi bisa kalian lihat nih ya. Jadi saldo di Gojek driver saya sudah bertambah ya, tidak minus lagi. Yang tadi awalnya minus 8 ribuan, kini sudah plus ribuan ya. Jadi sudah tidak minus lagi. Jadi saldo saya sudah ada sekitar 1.000-an. Oke, mungkin itu aja sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya buat kalian teman-teman driver. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.